Citizen, Navy News kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin sidang penentuan akhir seleksi tingkat pusat bagi calon Taruna Akademi Angkatan Laut di Malang. Saya sudah terhubung dengan Serda Safrina. Serda Safrina, bagaimana kabarnya di Malang? Alhamdulillah, kabar baik Letnan Uli. Bagaimana kabarnya Letnan Uli? Alhamdulillah sehat selalu. Tampaknya ada informasi penting yang Sersan Safrina ingin bagikan untuk pemirsa. Silakan Sersan Safrina. Baik, terima kasih Letnan Uli. Ya Netizen, saat ini saya berada di Mako Lapetal Malang, Jawa Timur. Di mana tempat ini merupakan tempat pelaksanaan sidang penentuan akhir tingkat pusat bagi ratusan pemuda-pemudi Indonesia apakah lolos menjadi calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan sebagai calon Taruna Akademi Angkatan Laut. Sidang pantukir ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Seperti apa proses sidangnya? Mari ikuti liputan selengkapnya. Perjalanan panjang ratusan pemuda-pemudi Indonesia yang menggantungkan cita-cita dan impiannya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut memasuki tahapan akhir. Di tempat ini, di Markas Komando Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut atau Lapetal Malang, nasib anak bangsa dari Sabang hingga Merauke ditentukan pada sidang penentuan akhir tingkat pusat dan selanjutnya akan melaksanakan tahapan seleksi akhir di Magelang. Apakah layak menjadi calon pemimpin TNI Angkatan Laut masa depan melalui pendidikan calon Taruna Akademi Angkatan Laut? Tidak tanggung-tanggung, sidang penentuan akhir ini dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI Angkatan Laut memastikan rekrutmennya berjalan kredibel, akuntabel, dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara. TNI Angkatan Laut juga memilih putra-putri bangsa terbaik yang dipercaya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di masa depan. Kamu lari dalam berapa? Siap, 2648. 600. Siap. 18. Siap, 13. Prestasi. Siap, ada. Siap, juara 2 panahan tingkat nasional SMA tahun 2019 di Jakarta. Oh, panahan. Siap. Juara berapa? Siap, juara 2. Nasional ya. Siap. Usaha dan doa pasti membuahkan hasil yang gemilang. Sang pemenang siap melenggang menjadi yang terdepan. Tidak berhenti sampai di sini. Perjuangan itu masih akan terus hingga titik penghabisan menuju Jalas Feva Jaya Mahi. Dari Mako Lapetal Malang, Jawa Timur, Serda Safrina, kameramen Kurniawan melaporkan. Kembali ke studio. Ya Netizen, sampai berjumpa kembali di informasi seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih, Jalas Feva Jaya Mahi.